Bulan suci Ramadan 2018, Bea Cukai Bandung musnahkan mengrebu-rebu botol minas dina mengpirang-pirang merek. Prak-prakan ngamusnahkan barang hasil sitaan teh, dilakonan babarengan jeng musnahkan produk hasil sitaan sejena, nu rempak undang-undang kapabeaan. Bapak bulan suci Ramadan, petugas Bea Cukai Bandung ngamusnahkan 4.000 botol miras anu ngandung alkohol, anu mangrupa hasil sitaan tepi ka triwulan munggaran tahun 2018. Lianti miras, petugas Bea Cukai G musnahkan barang ilegal sejena, anu dicindekeun barang milik negara atau BMN, diantarana obat-obatan terlarang, kosmetik anu asup anu henteu diwewegan ku cukai, sawatara senjata tajam jeung airsoft gun. Kepala Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat, Saifullah Nasution ngebrekeun, 4.022 botol miras anu ngandung alkohol dimusnahkeun, anu mangrupa barang hasil sitaan, disaprak tahun 2015 tepi ka triwulan munggaran 2018. Mangrebu-rebu barang ilegal dicindekeun minangka barang milik negara atau BMN. Terhadap peredaran dalam negeri, itu cukai, terutama ini minuman yang kita lakukan penindakan, juga sebagian impor kan? Sebagian impor sama hasil tembakau. Jadi minuman ini ada yang impor, ada yang lokal, ya. Itu kita lakukan penindakan. Semua barang-barang ini kita tidak lakukan penyidikan karena memang pertimbangannya pada saat kita melakukan penindakan jumlahnya tidak signifikan. Kemudian juga dari pelanggaran yang tidak dikenal. Artinya kalau kita melakukan penyidikan biasanya teman-teman kita dari kejaksaan itu jelas pemiliknya harus ada. Kalau nggak ada pemiliknya kita nggak bisa lanjutkan penuntutan. Eta sakumna barang anu dimusnahkeun teh asalna ti nagara dengen. Eta produk anu henteu boga izin teh mangrupa jeunan jero negeri anu hargana niti 1,1 miliar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.